Okay, sekarang ni saya nak tunjuk cara menggunakan pola saya lipat batik ni, okay? Okay, mula-mula kain, potong kain dalam lipatan. Okay, dekat pola ni saya ada buat ilah tanda. Kegunaan tanda ni pula, okay, kita tanda balik dekat kain. Tanda balik ke kain. Okay, macam ni. Okay, dah tanda. Kita lipat semua ni. Lipat yang ni. Then snip. Lipat yang ni. Snip. Apa kegunaan snip ni? Okay, ni cara dia. Okay, kita dapat 3 point dekat sini. Okay. Satu, dua, tiga point. Sekarang ni, semua point ni, dua point ni kita akan bawa dia ke point satu. Macam mana nak buat? Okay. Point dua match dengan point satu. Okay. Then, kau boleh gosok lah. Then, point tiga match dengan point 2. Okay, kita dapat macam ni lah. Itu saja.